Serap hijau, servisnya serap hijau, satu wisi dari salah sepura itu. Serap hijau lewat servis, satu wisi dari salah dipiru kebaikan. Servisnya seorang lagi, satu wisi dari dipai. Angkat tadi kebaikan, ada jipu patahkan senang kebaikan Antoro. Pelancar se-Antoro kami selamatkan pula Didi. Masih play on angkat utik, ingat kabar. Ada saat ini salah kembali dari kakak. Salah cantik sekeras kakak. Satu risikan di satu. Dia di sana. Oset nasi tinggi satu risikan biru sempurna. Setelah penggelapan servis kembali. Satu risikan ingat akbar angkat kembali ini. Masih kabur kakak angkat kembali kali ini keras. Masih play on. Kembali dorong buat di sana ada Antoro. Kembali berbahaya. Masih play on. Akan di dalam Antoro. Akan play on. Kesan kita kali gitu. Antoro lagi di sana. Udin. Soalnya saat dilakukan servis pertama ya. Satu di sini dari Bero kali sempurna angkat tinggi Antoro. Berarti itu pertama dia seorang Antoro. Membuka angkatan pertama untuk kelompok dari Ratu Kabit 1-0 Udin. Siapa nak Udin kali kita bersama. Servisnya dari seorang Udin. Satu risikan salah kenken seberang angkat tinggi. Udin boy. Luar biasa variasi unik kali yang diperhatikan oleh seorang Sadi. Membuka angkat pertama untuk kelompok dari Kuda Hitam 1-1 Udin boy. Siapa nak Udin boy kita bersama. Capek servis seorang Udin boy. Satu risikan cukup kurang sempurna. Amankan bola Ilham Akbar. Libir ada yang terang tapi pasti. Kali ini dari seorang Arsil. Sehingga akan berbalik kembali dari kelompok ini Kuda Hitam. Dua sambil di awal set yang pertama. Kembali seorang Didin Bayu. Konsentrasi dengan seorang Didin Bayu. Lepas sudah Didin. Satu juga jipet angkat ke Didin. Kali ini Akbar. Luar biasa sayang sekali satu Didin Bayu. Kali ini seorang Gani. Jika akan berkembang kembali dengan bola poli dari Ratu Kabit. Dua sama di set yang pertama. Kembali kali ini Vijay. Siapakah Vijay kali ini layak bersama. Servisnya soal Vijay satu di sini di Tito. Gerak itu masih lewat kembali Antoro. Terbaca kali ini oleh seorang kapten. Maka akan berkembang kembali dengan bola poli dari Kuda Hitam 3-2. Memimpin satu angka sementara dari seorang Arsio. Dan bersama servisnya Arsio. Satu risika Cipu angkat tinggi Yabi. Satu penempatan masih tak penempatan. Dimanfaatkan kali ini oleh seorang Bagus. Maka anda bertahan kembali untuk bola voli dari Nandu Kabit 3-1. Baik, kembali kali dari Nandu Kabit. Siapa dia seorang Antoro. Servisnya seorang Antoro. Satu risik pulang sepulang dari Piro. Amankan pula seorang Bipa. Satu pengamatan yang salah dari seorang Cipu. Maka anda berlaku kembali bertambah. Memimpin satu angka sementara 4-3 di awal set pertama. Kali ini ada seorang Kali. Servisnya seorang Kali. Satu risikan Antoro angkat Udin. Berbahaya Yati. Terbaca kali ini oleh seorang Kenken. Maka anda berlaku kembali bertambah. Memimpin dua angka sementara 5-3. Kembali seorang Kali. Kedua kali lapan servis seorang Kali. Satu risikan di sana Cipo seorang angkat di Ilham Akbar. Luar biasa berhasil membuka dua blok yang dibangun anak-anak dari pecandang. Sehingga angka kembali bertambah 4-5 poin sementara. Yadi. Siapakah Yadi kali ngosek kelasi dari poin satu seorang Yadi. Servisnya Yadi. Dibiarkan begitu saja karena belak keluar. Sehingga angka bertambah kembali kali ini untuk dibawa poin dari pecandang. 6-4. Kali ini Kenken. Siapakah Kenken kali ini lalu bersama. Servis kerasnya seorang Kenken. Satu resipnya sempurna kembali bagus. Terbentangkan oleh seorang Limpiru. Pengamanan kali ini seorang Kali. Angkat itu untuk berbahaya bagus. Masih play on. Angkat saat ini berbahaya gitu boy. Luar biasa masih play on kembali Antoro. Ada Kenken di sana. Ijab Akbar ada lain. Satu pergerakan tangan dari seorang Ikat Akbar menambahkan angka kali ini 5-6. Baik, kembali dari Ratu Kabit. Bagus, servisnya bagus. Sayang sekali servis dari seorang Bagus kali ini.
sudah akan gratis tanpa potongan sedikit pun. Menjadikan 7-5. Kali dari posisi 5 siapa dia di sana? Servisnya kali ini di sana ada seorang Reno. Risiko. Wow! Sempurna kali ini dari seorang Vijay. Maka angka dari angka kembali bertambah. Untuk dikuat oleh Rambu Kabet. 6-7. Terbaik satu angka sementara kembali kali ini. Siapa dia ada seorang Ibu Akbar? Servisnya seorang Ibu Akbar. Satu di sini Keken. Angka 1. Wow! Luar biasa kali ini. Sehingga angka-angka kembali bertambah. Untuk dikuali dari pencegah 8-6. Kali ini Sati. Servisnya seorang Sati. Satu risik di salah sekolah. Variasi tumpuk masih mampu dimetakan. Angkat hasil tinggi-tinggi. Satu penempatan masih pelan. Arsio Angel cekelan ekonok mangsama. Sehingga angka-angka kembali bertambah. Untuk dikuali dari pencegah menjadikan 9-6. Kita akan menunjuk kali ini seorang Sati. Servisnya seorang Sati. Servisnya terjadi. Kita akan menunjuk pertama untuk Audini Kagani Radu Kade. Dengan sekolah ya baik. Kembali lakukan servisnya seorang Yati. Saya Sati. Satu disi cekona angkat tinggi atau masih mampu dipertahankan. Angkat asli berbawa tinggi. Luar biasa kali ini. Satu pergerakan titik dari Jawa Barat mampu menambahkan angka di angka 11 nabi sejak pertama. Sadi kembali atas servis pelan tetangga berat. Sadi satu risik gaji pun angkat tinggi Antoro. Masih playoff di sana angkat Sadi tinggi tinggi. Terpaksa kali ini satu pergerakan dari seorang tinggi. Maka angka bertambah kali ini untuk dibawa dari Randu Kabe. Menjadikan 7-11 di sejak pertama. Oke. Sangkrator serang-serang lebih dapat servis. Mata tanya buah satu disita keket. Angkat tinggi lalu variasi malah pun terletakkan. Kembali ambil alih kali. Borok kali. Satu. Satu. Sang tangan kuat kali ini. Mampu menipu daya anak-anak dari Randu Kabe. 12-7 di set yang pertama. Kembali titik baik. Servisnya titik baik. Satu disita cipo angkat ude. Kembali pergerakan tangan dari seorang Yati kali ini mampu menambahkan angka di atas di bawah poin dari Randu Kabe 8-12 di set yang pertama. Kalin Vijay sang ditentukan dari kawasan Magelang tentunya seorang Vijay. Servisnya Vijay satu penawaran sempurna di seorang libero membiarkan bola keluar sehingga angka bertambah kembali untuk di bawah poin dari pencegahan menjadi 13-8 di set yang pertama. Arsio siapa nak Arsil kali kembali bersama. Servisnya seorang Arsil satu disita di sana Antoro kembali Antoro melewati dua blok yang dibangun anak-anak dari pejagaan. Sehingga akan diangkat kembali bertambah untuk dibawa poin dari Randu Kabe 9-13 di set yang pertama. Antoro dari posisi satu seorang Antoro akan servis satu disita kali biru di sana kembali. Oh sayang sekali tanpa serangan berbahaya kita yang bersama. Irgam masih peon angkat dengan kembali Irgam Antoro. Ada gigit baik menghalau Sati. Ada jipo di sana yang diumpankan. Ilham Akbar libero ambil alih Sati. Kembali kagak. Luar biasa. Setek lurus dari seorang kagak kali ini. Maka akan menambah kembali di bawah poli dari pejabat 14-9. Kali. Servisnya dari seorang Kami. Satu misi bisa seorang angkat ini bagus. Lakui oleh seorang bagus kali ini. Maka angka beri angka kembali bertambah di pelopon dari Randu Kabe 10-14. Terpaut tempat angka sementara kali ini ada seorang Yati. Siapa kah Yati kali ini bersama. Servisnya seorang Yati satu misi tidak ditipa seorang angkat ini cakap. Luar biasa membongkar dua blok yang dibangun anak-anak dari Randu Kabe. Sehingga angka beri angka kembali bertambah 15-10 di set yang pertama. Pemimpin di mana sementara kali seorang Keken. Pemain dari kawasan Jawa Barat punya seorang Keken. Jambil sekeken. Keras katanya bola satu berisi ke atas sebelah angka tinggi Ilham. Sayang sekali satu blocking kali ini dilakukan melebar. Maka angka kembali bertambah di bawah voli dari Randu Kabe 11-15. Kali ini ada seorang Bagus. Siapa Bagus kali ini lepas sudah Bagus. Satu berisi ke bawah. Cilek-cilek di Ternaci bahasa gede tukang ngapusi Bang Sabi angka kembali bertambah
mengalami power point dari pecahkan 16 melawan 11. Kembali kali ini di sana Rain Lomba Service akan untuk kembali kali ini variasi mampu dipatahkan dari si Raja Noga. Maka akan dia akan kembali menjauh 17-11 di set yang pertama. Baik, kembali serang Reno. Kedua kali yang akan servis serang Reno. Lancar dengan buah satu resi Cipo. Udeng terbaca dari satu penyelamatan. Cipo amankan bola di sana. Kembali ambil alih kali ini. Angkat saat itu. Ya baiklah juga pertandingan kali ini dan skor sementara masih 18 melawan 11 di set yang pertama. Kembali seorang Reno, servisnya seorang Reno satu resi Cipo seorang angkat ini. Wow, selesai. Kali ini berhasil lewat umpan cantiknya seorang Udin. Maka angka pertama kembali untuk Bravo dan Radu sampai 12-18 di set yang pertama. Kali ini si Raja Tega, Ilham Akbar punya nama. Ambil posisi satu seorang Ilham. Konsentrasi di seorang Ilham kali ini bismillahirrahmanirrahim dalam hati seorang Ilham. Servisnya ser. Satu risik dari seorang Didi baik dan sempurna. Amankan bola kembali di green. Masih bangun di benar seorang Yadi. Angkat menjadi berbahaya Ilham. Ilham Akbar. Luar biasa berhasil membongkar dua blok. Maka angka pertama kembali 13-18 di set yang pertama. Kembali Ilham Akbar. Silakan Ilham Akbar kita lihat bersama. Konsentrasi dari posisi satu seorang Ilham Akbar. Servisnya Ilham Akbar satu di sini kakek. Luar biasa kali ini. Satu pergerakan yang sulit dibendung oleh seorang Arsil. Maka angka pertama kembali 19-13. Sadi. Servisnya seorang Sadi. Satu di sini sana Ilham angkat di kembali kali ini. Masih peon. Angkat tapi kembali kali ini masih peon kembali berbahaya Ilham. Akan saat dipatahkan serangan. Libero kembali kali ini. No! Antoro. Tantangan honor dalam hati seorang Antoro berkata. Angka kembali pertama untuk Randu Kebe. Menjadikan 14 melawan 19. Udeng kali ini. Servisnya dari seorang Udin satu di sini kakekan. Kembali balasi dari Udin di depan. Biasa 21-15 kali Arsil. Servisnya seorang Arsil satu risiknya di sana Antoro. Kembali Antoro membayar dengan kontan kali ini satu pergerakannya seorang Arsil sehingga angka bertambah 16-21. Antoro si kapok rambutnya Purworejo seorang Antoro satu risiknya kekeken kembali jauh sehingga angka bertambah kembali 22-16. Kali ini Kai. Siapakah Kani kali ini dalam bersama? Servisnya seorang Kani satu di situ pernah angkat tiga. Oh, bagus kali ini. Sayang sekali bloknya kembali balik seorang Sati. Sehingga angka bertambah kembali untuk di bawah poin dari pecahkan. Dari Randu Kabe 17-22. Kembali kali dari Randu Kabe. Siapa lagi yang di sana seorang Yati. Servisnya Yati satu di situ di bawah sepura. Satu kelak ikut dari seorang Sati. Luar biasa kali ini si kanan hilang dari seorang Sati. Angka kembali bertambah menjadikan 23-17. Kakak silakan kakak kali kita bersama. Servisnya seorang kakak satu risi dan sasak sekali berlaku dari seorang kakak. Maka angka gratis kali ini untuk dibawa dari Randu Kabe 18-23 di set yang pertama. Bagus. Sudah pernah bagus sekali kita bersama dari posisi satu. Konsentrasi tinggi tetap sudah pernah bagus. Satu di situ tak akan sakit. Oh, masih peon. Angkat tadi berbayar di depan.
Taufik menjadikan set point dengan 18. Kali ini Reno servisnya seorang Reno satu disini salah sempurna kembali angkat tinggi Indom masih pampun pertama seorang Reno angkat kembali wow masih pelawan kembali angkat Sadi melancarkan Sadi terbaca kali ini oleh seorang Indom Agar sehingga akan bertambah kembali mempertahankan nafas dari anak-anak Rantu tapi kemudian 19-24 di set yang pertama Ilham Akbar sehingga menang Ilham Akbar dalam bersama dari posisi satu seorang Ilham Akbar dari itu bola poin Rantu tapi sampai seseorang Ilham Akbar satu di sini dan sana kencet Arsil mengapakan umpan tapi yang seorang Sadi maka mengakhiri di set pertama dengan gol 25-19 menjadikan kebutuhan sementara Sadi jagaan 1-0 bola pertama kali dari Sakyatol serang-serang mungkin satu di sini tangkai dan sempurna satu variasi gagal sayang sekali dari seorang oho toss off dinyatakan poin komputer untuk dibawa-bawa dari pejagaan 1-0 Sadi siapakah Sadi itu yang pemain dari kawasan Jawa Barat seorang Sadi dapat servis satu di sini kali di ruang sempurna angkat antara tinggi Ilham dengan Ilham Akbar poin kembali bertambah 2-0 di awal set yang kedua kembali seorang Sadi servis pelayanan seorang Sadi sayang sekali satu servis gagal seorang Sadi membuka angka pertama untuk bawah poin yang nantu tapi 1-2 Vijay siapakah Vijay dan Ilham bersama seorang Vijay servisnya seorang Vijay satu risi dari salah sempurna itu ya maka akan berkata kembali di bawah poin dari pejagaan 3-1 Didin Bay siapakah Didin Bay kali ini sabutan sampai so Didin Bay angkat tinggi Yadi sayang sekali kali ini hoho blocking oleh dari anak-anak pejagaan sehingga akan berkata kembali di bawah poin dari Rantu Kebe menjadikan 2-3 poin sementara Antoro servisnya seorang Antoro kali satu risikkan Didin Bay angkat satu kembali kakak sayang sekali satu pergerakan yang terbatas di seorang kakan sehingga akan pertama kembali kali ini menyamakan kedudukan 3-1 baik kembali seorang Antoro kedua kali lakukan servis seorang Antoro satu misi tak kecen angkat diri kakan masih PO di salah kembali Sadi dari belakang Didi Boy akan Cipo menghalau selamatkan bola di sana kembali kali ini membangun serangan berbahaya kakan ada bagus ada Ukit Ilham Akbar luar biasa memimpin satu angka sementara 4-3 di set yang kedua kembali kali ini dari anak-anak Rantu Kabit siapa dia ada seorang Antoro panggul patungan si kulit bukara dari Mekasa Super Goal servisnya seorang Antoro satu risi dan disana keken angkat di Arsio sayang sekali satu pergerakan gagal dari seorang Arsio maka angka kami bertambah kembali big point sementara 5-3 di set yang kedua tetap diminta dari pejaga ya baik kali ini wajibah pertandingan dengan skor sementara kali ini 5-3 di unggul 2 angka sementara Antoro kembali akan servis satu misi tadi salah kaitan kembali di Dipoy satu gerak ini wohoho 4 kali sentuhan kali ini dinyatakan oleh seorang wasit maka angka pertama kembali untuk dibawa poin dari Kudah dapat jagaan menjadikan 4-5 Arsio siapakah Arsil dari posisi 5 seorang Arsil pertama dan gak salah dari seorang libero membiarkan bola masuk sehingga akan bertambah kembali menyamakan kedudukan 5 sama Arsil kembali lapan servis dari posisi 5 seorang Arsil lepas sudah Arsil satu di sini Cipo sudah akan diilham Akbar berhasil membuka gol yang dibangun anak-anak dari tim bola poli kuda hitam sehingga akan kembali bertambah di bola poli dari Rantu Gobek 6-5 Rantu Gobek Yadi servis dari seorang Yadi satu misi dan saat ditimbali kembali Keken satu permainan bola dari seorang Keken kali ini mampu merupakan angka demi angka untuk dibawa dari Kuda Hidam menjadikan 6 sama kali ini Gali siapakah Gali Gaila bersama servis kerasnya seorang Gali satu misi dari Biro sempurna angkat Ude Antoro serangan 3 meter yang memperhatikan dari seorang Antoro sehingga akan bertambah kembali menjadikan 7 penalti set yang kedua bagus
konsentrasi tinggi sholat bagus. Nah, bersama servisnya sholat bagus, satu di sini tadi baik. Sabi, satu gantiku masih mampu terbaca angkat bagus. Ingat akbar, akan ikhir mengalu Sabi. No! Kekan kali ini berhasil menambahkan angka demi angka lima tahan hit seorang kekan. Menjadi 7 salah di set yang kedua. Kekan, kita lihat bersama seorang kekan. Dari posisi satu seorang kakak nambah servis keras katanya bola satu risi coba angkat ude berbahaya oh. Sali ini satu pergerakan seorang Ilham Akbar si Raja Mega dari kawasan Bantul Yogyakarta tentunya menjadikan 8-7 riset yang kedua Ilham Akbar siapa Ilham Akbar kali ini konsentrasi tinggi seorang Ilham Akbar Jakarta BNI 46 punya servisnya Ilham Akbar satu risi coba angkat sati tinggi kembali titik masih pelan sayang sekali satu penyelamatan bola gagal kali ini sehingga akan bertambah untuk di bola voli dari Rantu KB menjadikan 9-7 di set yang kedua masih si Raja Tega kita lihat bersama kali ini Ihab Akbar punya nama putar-putar bola pantungan bola bismillah Romantilohim serrrr servisnya Ihab Akbar satu di sebelumnya Sadi satu gak di rumah semampu dipetakan kembali kali ini keluar dari seorang Yadi maka angka pertama kembali dari bola-bola dari kuda hitam menjadikan 8-9 semakin mengejar ketertinggalan kembali kali ini dari seorang siapa dia wikol sempurna kali ini dari seorang Vijay maka angka dari angka kembali bertambah 3 poin sementara 10-8 di set yang kedua Udin sang kreator serangan dari seorang Udin servisnya seorang Udin kali satu di sini tadi di baik satu kali ini si kanan kilat dari Jawa Barat menambahkan angka 9-10 Sadi dan bersama dari poli satu serang Sadi servisnya Sadi satu di sini Antoro kembali ke poli seorang Vijay masih mampu dimenangkan akan menjadi kembali Antoro masih playoff di sana selamatkan bola seorang Sadi Antoro ambil air dorong pelanggo Yadi kembali lalu satu penempatan bola melebar dengan lapar seorang Yadi sehingga angka kembali berimbang 10 salah Sadi servisnya kali seorang Sadi angkat di kembali Yadi kali ini luar biasa berhasil melewati satu blok yang dibawa oleh seorang kali sehingga angka kembali memimpin 11-10 Vijay pemain dari kawasan sejuta bunga seorang Vijay lawan servis satu di sini dari sana Libero kembali dan variasi luar biasa kali ini Sadi CS angka kembali berimbang 11-11 Didi Pai dan bersama seorang Didi Pai servisnya Didi Pai satu di sini dan Sipur sempurna menghalau angka tinggi kembali kali ini sebaiknya sudah menggunakan angka Sadi berbayangkan luar biasa kali ini variasi Didi Pai dengan seorang Sadi maka angka berada kembali untuk di bola voli dari kuda hitam memimpin satu angka sementara 12-11 kembali Didi Pai tampil seseorang Didi Pai keras ketanya bola satu di sini Antoro angka tinggi Antoro berhasil kali ini selat satu serangan seorang Antoro sehingga angka kembali berimbang 12 sama di set yang kedua Antoro si kapur randu kali lapar servis satu di sini sempurna kembali kali ini Arsio masih play on di sana selamatkan bola kembali kali ini satu bola Arsio ada di berkakan ada Cipo kembali kali ini masih play on angkat tinggi baru dari belakang gini luar biasa kali panjang persel persaji angka kembali kita yang alam dari kutang 13-12 kali ini Arsio kita lihat bersama seorang Arsio servisnya Arsio satu risi dan disana kembali satu pipol bagus kali ini angka kembali bertambah angka kembali berimbang 13 sama di set yang kedua baik kembali kali ini dari kolam poli Randu KB Yadi servisnya seorang Yadi satu risi dan dipimpai angka tadi kembali gagal ada Cipu tekanan senang kembali Antoro saja Antoro kami selamatkan bola Didi masih play on angka kutik Indah Kabar ada Sadi di sana kembali dari tangan luar biasa Kekan dengan spek
kelas 13. Kembali kali ini, siapa dia seorang kami, servisnya seorang kami, satu di sini Cipo. Angkat untuk juga kali ini, membayar kontan kali ini satu sudah keras dari seorang Inggap Akbar. Si Raja Tiga dari kawasan Bantu, Yogyakarta. Menjadikan 14 sama. Kembali kali ini, siapa dia di sana ada seorang bagus. Saya bisa sholat bagus satu di sini pulang angkat di kepala. Oh, gagal. Sayang sekali bola keluar sholat gagal. Maka angka pertama kembali untuk bola pegang nanti tapi memimpin satu angka sementara 15-14. Bagus. Dari posisi satu sholat bagus lepas sudah bagus. Satu jika ditimbai angka di kepala titi. Gerak itu masih mampu termentahkan. Angka di kepala ini gak akhir. Luar biasa. Setelah dulu saya sholat ini gak akhir. Menjadikan 3 poin sementara 16-14 di set yang kedua. Bagus. Kembali seorang bagus kali ini lapan servis. Konsep masih ini bagus, lepas sudah bagus. Satu ini sudah bisa dikipai kembali gagal. Sayang sekali satu kipai gagal kali ini seorang bagus. Sehingga angka kembali bertambah 15-16 di set yang kedua. Kali ini gagal. Kita lihat bersama seorang yang kekuasai sini Bintar dari Pengasa Super Goal. Capek sedia seorang kakar. Servis es terjadi. Poin berimbang 16 sama. Kembali kali ini seorang keken. Siapakah keken kali ini? Capek seorang keken keras. Lagi-lagi. Poin pertama 7-19 skor dunia tadi. Baik. Kembali lanjutkan kali ini di pertandingan di set yang kedua. Lalu sementara 17-16. Seorang keken. Sayang sekali kali ini gagal lawan servis seorang keken. Jika agak gratis tanpa potongan 0%. 17 sama. Ilham Akbar. Siapakah Ilham Akbar kali ini dari posisi 1 adalah bersama patung-patungan bulan keras seorang Ilham Akbar. Konsentrasi tinggi seorang Ilham Akbar. Keras katanya bola satu di sini biru angkat tinggi kaki. Satu penempatan sempurna kali dari seorang Didi Bay. Maka angka dari angka kembali bertambah. Memimpin satu angka sementara 18-17. Kali ini Reno. Siapakah Reno kali ini bersama. Servisnya seorang Reno satu di sini Antoro angkat tinggi kembali Antoro. Masih mampu dipertahankan kali ini. Kembali serangan kedua Ilham. Masih peon di sana. Satu penyelamatan gagal dari anak-anak Hadi Kapi. Jika angka bertambah 3 poin sementara 19-17. Kembali kali ini nomor punggung seorang Remo. Servisnya seorang Remo satu di sini Antoro angkat di uti. Satu mikro berhasil membongkar pertahanan dari anak-anak Kuda Hitam. Jika angka dari anak kembali bertambah untuk di bola poli dari Randu Kapi 18-19. Kudeng servisnya seorang Udin satu di sini keken angkat di kita lagi. Variasi luar biasa yang dibangun oleh tim Kait Sadi tentunya menjadikan 20-18. Sadi servisnya kali seorang Sadi satu di sini Ika Akbar sempurna. Antara kali masih mampu dipertahankan. Amankan bola seorang Vijay. Sadi. Sementara 21-18 di set yang kedua. Masih kali ini seorang Sabi pemain dari kawasan Jawa Barat lawan servis satu misi kemulai di sana angkat tinggi. Oh, Yadi kali ini luar biasa satu pergerakan bola dari seorang Yadi berhasil membuka dua blok yang dibawa anak-anak dari Kuda dapat jagal sehingga angka kembali bertambah 19-21. Vijay servisnya kali seorang Vijay satu misi dan di sana keken sempurna angkat tinggi. Oh, AFC masih bohong, kembali mengatur serangan berbahaya. Sayang sekali angkanya terlebih dahulu kali ini. Nomor punggung 11 seorang bagus. Maka angka di angka kembali bertambah 22-19. Ditimpai dari posisi satu seorang ditimpai capek sekeras. Satu di sini Cipo seorang angkat untuk kembali. Oh, ini masih playon. Amankan bulan mau. Sayang sekali satu penyamaran gagal seorang kali. Jika angka lebih angka kembali bertambah di bawah poli dari Randu Kape menjadikan 22-22 di set yang kedua. Dua angka lebih dari seorang Antoro. Pemain
main asal tidak perlu jalan tak servis. Satu risi dari sana gigi pada kepala. Sayang sekali tanpa sentuhan sedikit pun dari seorang Iza Mabar. Sehingga akan bertambah kembali 21-22. Satu angka tertinggal. Kembali seorang Antoro. Servis dan seorang Antoro. Satu risi dari Biro angka tinggal. Dinyatakan masuk. Masuk. Poin kali ini bertambah. Untuk bola baru kali. Sudah kita 21. Ya kan? Kembali kami beritahukan kepada kita bola yang kita pasang nomor sekitarnya. Untuk laga besok malam bukan yang pertama yaitu akan di bola voli Family Bakery yang akan menghadapi di bola voli Patriot Purworejo. Dan juga yang kedua adalah laga semifinal yang kedua yaitu di bola voli Marga Tamabero yang akan menghadapi di bola voli Wiata Muda. Kembali kali ini ke pertandingan. Dan skor pertandingan 25-21 di poin sementara dari seorang Arsio. Siapa lah Arsio kali ini dari bersama? Servisnya seorang Arsio satu risip sempurna angkat tinggi itu. Lewat satu pergerakan si tangan dingin Ilham Akbar menjadikan 22-23. Yadi, siapakah Yadi kita bersama? Servisnya seorang Yadi satu di sini dari seorang Keken akan dikakar tanpa kawalan sedikit pun menjadikan set point melawan 22 di set yang kedua. Kali ini kali siapakah kami kali dan bersama servisnya seorang kami satu hitam cipo sebelah akan dihitung gol. Sayang sekali satu tingkat gagal dari seorang libero sehingga akan lebih akan kembali bertambah untuk dibawa poin dari Hantu Kebe menjadikan 23-24. Pemain on time out diminta dari Kuda Gita gak apa-apa santai ya. Yang satu angka diberikan anak-anak dari di bola voli Kuda Hitam untuk memakai kemenangan kembali di set yang kedua. Dan dua angka diputuskan anak-anak dari Rambu Kabe untuk memakai kemenangan di set yang kedua. Kembali seorang bagus kali ini satu lusi kali Biro angka Sati. Kanan! Masih play on di sana. Untuk angka tinggi berbahaya itu. Menjadikan keunggulan sementara anak-anak dari Kuda Hitam 2-0 ke babak final. Dan bersama servisnya Sati kali ini satu lusina Antoro seorang angkat Udin Ihdam Akbar. Setelah berhasil seorang Ihdam Akbar kali ini membuka angka pertama untuk bola voli dari Rantu Tabet 1-0. Baik, kembali kali ini siapa dia di sana kali ini? Satu servisnya seorang Udin angkat tinggi Sati kembali kali masih mampu dimetakan serangan berbahaya Ihdam. Ihdam Akbar lagi-lagi opain seorang Ihdam Akbar mendapat angka kembali untuk bola voli dari Rantu Kebe 2-0 di awal set yang ketiga. Udin siapa lah Udin dari servisnya seorang Udin satu di sini angkat angkat Sati dan wow istirahat poin kali ini membuka 1-2 Titin Pai. Siapakah Titin Pai? Dan bersama servisnya seorang Titin Pai satu lusin kali lagi angkat tinggi Ihdam. Sayang sekali satu blok yang melebarkan dia seorang Keken sehingga akan bertambah kembali untuk dibawa poin dari Rantu Kebe 3-1 di awal set yang ketiga. Bagus, siapakah bagus kali ini bersama servisnya seorang bagus. Sayang sekali satu kesempatan emas dibuang sia-sia oleh seorang bagus. Maka angka gratis tanpa potongan sedikit pun bertambah untuk dibawa poli dari pecahkan 2-3 Arsio. Servisnya seorang Arsio kali satu di biru patahkan serangan kembali kali ini. Serangan di patahkan seorang Didi Bale. Kembali kali ini Cipu ambil alih tolong pelancong. Yadi luar biasa kali satu pergerakannya seorang Yadi. Cukup merepotkan pertahanan depan kali ini dari anak-anak Kuda Hitam. Poin bertambah 4-2 Ilham Abbas. Siapa Ihdam Akbar dari konsentrasi Ihdam
Lepaskan pasukan ikan. Satu di situ berat-berat di kubang ikan Akbar matakan serangan. Angkat ujit berbahaya Yati. Sayang sekali satu gol dari pasukan Yati. Jika akan diangkat kembali bertambahkan 5 menit tidak akan sementara 5-2. Kembali ikan Akbar. Kedua kali lawan servis seorang ikan Akbar. Servis kelasnya seorang ikan Akbar. Satu di situ dikit berangkat di ikan. Pergerakan yang cukup dipendung oleh seorang Gagan sehingga akan kembali bertambah di bawah poli dari Kuda Hidang 3-5 kali ini kali siapalah kami dari lepas untuk pasukan kali satu di sini di sana kembali Antono jatuh ke bidang permainan sendiri sehingga akan kembali bertambah semakin mengesankan pernikahan 4-5 di set yang ketiga kembali seorang kali servis kedua tanya seorang kali satu di sini Cipo mungkin berbahaya Antono ada kali ini Diponani jatuh bangun mengejar bola poin bertambah kali ini untuk dibawa volley dari Rambu Kabit dengan yang 6-4 kembali kali ini dari Rambu Kabit siapa tiada seorang Yati dari posisi satu seorang Yati lepas sudah berbahaya Yati satu risi kali berbahaya poin kembali bertambah untuk dibawa volley dari Rambu Kabit 7-6 kembali berbahaya dari Kuda kita. Ya baiklah juga pertandingan kali ini masih seorang Yati juga dari bola poli Rambu Kabit konsentrasi dari poli satu seorang Yati servisnya seorang Yati satu risi Yati dibai angkat Yati kembali borong bola kali ini seorang Gagan pemain pegadian yang mengatasi masalah tanpa masalah seorang Gagan sehingga akan bertambah kembali 5-7 di set yang ketiga Gagan dari posisi satu seorang Gagan capai sekeras katanya bola satu di sini Ikan Akbar angkat tinggi Antono masih play off diserang kembali Ugin selamatkan bola angkat Sadi berbahaya tinggi baik ada Jibril dana di sana kembali Antono masih bohong Keken amankan bola di sana Yati ambil alih dorong pelan no Antono masih bohong kembali angkat Ugin Ikan Akbar Keken di sana kembali selamatkan bola selamat Keken Ujin ambil alih dorong pelan kembali seorang Keken servis yang akan dicapai seseorang Keken satu di situ bola kembali kali ini berbahaya di sini masih playoff dan satu luar biasa sang setter yang mampu menciptakan poin siapa dia punya nama Sadi Kastin poin kembali bertambah 7-7 baik Keken servis yang kembali seorang Keken satu di situ di sana Yati sayang sekali tangkap dibiarkan dilihat oleh seorang hitting boy poin kembali bertambah memimpin satu angka sementara berbalik unggul 8-7 kembali seorang Keken siapakah Keken kali ini lari bersama cangkir sekeras Keken satu di sini di satu siapakah Keken kali dan ciri khas ketik duur tanpa ciri seorang Keken servisnya seorang Keken satu risiknya bisa sekolah angkat ini saya kenal pasti masih pabrik bertambang kembali kali bola tipe berbahaya kasih bohong itu balik ke lapangan ada diri nek bahasa Indonesia nih kembali ke lapangan sendiri N89 kembali ke ini siapa dia di sana berkumpul ada seorang Pijai Boset masih di seorang Pijai lepas sudah Pijai lagi bol terjadi poin kembali dirai menyatakan kemudian kali ini 9-9 di set yang ketiga Pijai kedua kali kuasai bola seorang Pijai kali ini lepas sudah Pijai sayang sekali satu servis gagal kali ini seorang Pijai maka akan dia akan kembali pertama untuk bola poli dari Kuda Hitam pecah 10-9 di set yang ketiga ini Reno siapa Reno kali ini lepas sudah bola seorang Reno satu di situ dan serang angkat tinggi kali ini Antono ada Keken menggalau angkat tinggi oh di luar dunia
9. Reno servisnya kembali seorang Reno kali satu isinya sekolah di sana Cimbo. Ilga Lapor tidak tekan. Dinyatakan oleh Fasit sehingga akan diangkat kembali bertambah untuk monopoli dari Kuncah Hitam 12-9. Kembali seorang Reno. Kedua kali lah, tiga kali lah servis seorang Reno. Lancatan yang bola satu isinya Ilga Lapor kembali Antoro. Terbaca kali satu gerakan di punya seorang Antoro. Sayang sekali nebeng kali ini dari anak-anak Kuncah Hitam sehingga akan bertambah kembali untuk monopoli dari Rantu Kaget 10-12. Tinggal dua atas sementara kali seorang Antoro. Servisnya seorang Antoro satu isinya di tipe sebelah kembali. Istimewa Sadi servis dengan seorang Sadi satu hingga Antor kembali Ilga Lapor. Sayang sekali satu pergerakan dari seorang Ilga Lapor nomor satu gol kembali diminta oleh tim bola voli kembali bola kemudian seorang Sadi Justin dari poin satu seorang Sadi kali ini ambil amperan panjang servis dari salah sempurna kembali kali ini Ilga. Sayang sekali satu pergerakan gagal seorang Sadi. Maka Antor menambah kembali kali ini untuk dibawa pun dan Rantu Kebik dengan 11-14 di set yang ketiga. Udik Sampiano serangan dari dibawa pun Rantu Kebik dapat servis seorang Udik. Satu di sini kembali kembali satu pergerakan buat sempat kasih tapi dipatahkan penyelamatan seorang Ibero yang diambil oleh angkat ini Ilham. Akan kaitan menggalau angkat Sadi kembali ini kembali. Sehingga angka ini akan menjadi bertambah 15-11. Didin Pai. Silakanlah Didin Pai kembali ke servis seorang Didin Pai. Satu isi kembali lagi. Masih mampu dipertahankan kembali angka Didin kali ini. Dan ada Didin angka ini Sadi. Didin Pai. Serangan di tengah terjang mematikan dari seorang Didin Pai. Si Raja Tarkam dari kawasan Jawa Barat. Poin kembali bertambah. Kembali servisnya Didin Pai, servis ke pertahanan panjang. Kembali kali ini masih mampu bertahan seorang Keken. Angka dikatakan. Sayang sekali. Satu pergerakan gagal seorang Keken dari sehingga angka bertambah kembali untuk dibawa poli dari Rantu Kebik 12-16 di set yang ketiga. Bagus. Sudahlah bagus kali ini. Servisnya sudah bagus satu di sini lagi. Biro kembali Keken. Keluar. Keluar. Metal kagumnya Keken. PKP Wamera Arti Boso Cowo. Poin kali ini 13-16. Kembali kali ini satu di sini kembali sana angka di Keken. Dan masih mampu dipetakan dari seorang Keken. Angka di Keken. Terbaca kali ini di tangan seorang Arsio. Maka angka berjalan kembali kali ini 17-13. Arsio. Servisnya kali seorang Arsio. Satu di sini dari sana Antoro. Angkat tinggi kembali Ilham. Sayang sekali ngelabrok net. Sopo kali Bawi Reno punya nama. Poin bertambah untuk Rantu Kebik 14-17 di set yang ketiga. Ilham Akbar melihat bersama seorang Ilham Akbar. Konsentrasi tinggi seorang Ilham Akbar di posisi 1. Lepas sudah berhasil seorang Ilham Akbar. Satu di sini di pintar kembali. Ngelabrok metal kagum dari Kakan. Kembali kali ini poin diraih anak-anak dari Rantu Kebik 15-17. Semakin mendekat kali ini kembali masih seorang Ilham Akbar. Servisnya seorang Ilham Akbar. Gas katanya bola satu di situ mulai Sati Didi Boy. Satu penyelamatan sempurna seorang Ibiru kembali kali ini. Satu penyelamatan gagal seorang Didi Boy. Sama satu mal Dita Dari Yakin semua dari Galung Malah semua menyadari Rantu Kebik. Kepala suaranya dari Kuncah Hitam berjaga. Tetap juga tinggi sportivitas. Baik, kembali ke pertandingan kali seorang Ilham Akbar. Servisnya Ilham Akbar satu di kali biru sekolah ketiga kan. Ada Cipo bertahan serangan angkat di Ilham. Ilham Akbar berhasil kali ini menyamakan kedudukan 17 sama di set yang ketiga. Kembali seorang Ilham Akbar.
Siapakah Ilham Akbar kali ini konsentrasi di soal Ilham Akbar. Servis kerasnya Ilham. Servis AS terjadi. Terbaik unggul. Kabinet satu akan sementara 18-17 di set yang ketiga. Kembali kali ini. Masih seorang Ilham Akbar kali kuasai penuh bola si kulit bucar. Merah di kasa super gol lagani petawatu seket ewu kurang luwi. Kembali Ilham Akbar. Satu risik sepulang sana angkat sapi kagam. Satu perempatan masih peon. Angkat di diri Ilham Akbar. Si Raja TK dari kawasan Yogyakarta. 19-17. Kembali seorang Ilham Akbar kali ini. Konsentrasi seorang Ilham Akbar. Servis Ilham. Sayang sekali kali ini servis kapan seorang Ilham Akbar. Sehingga angka kali ini bertambah untuk dua gol dari Kuta Hibah. 18-19 di set yang ketiga. Kali servisnya seorang kali satu disikan salah sebelah kali. Satu kulit gagal dibentuk oleh seorang Keken. Dari tadi seorang Vijay. Maka angka bertambah kembali untuk dua gol dari Nandu Kame. Menjadikan 28-18 di set yang ketiga. Kali ini Yadi. Siapakah Yadi kali ini lepas sudah berasalan Yadi. Satu kembali kali ini kakak. Satu perempatan masih mampu bertahan kembali kakak. Luar biasa rata kali ini dulu. Kembali Ilham Akbar. Luar biasa. Berhasil memecah kebuntuan kali ini bertahan seorang Ilham Akbar. 21-18. Kembali seorang Yadi. 5-15 seorang Yadi kali ini. Servis kelana seorang Yadi. Satu resi Yadi dibuai. Angkat diri satu kembali di ring. Satu kembali dari Mabu Keong. Kembali berbahaya ke Ilham. Kuasai jalannya pertandingan di set yang ketiga. Kembali seorang Yadi. Servis kesehatannya seorang Yadi. Satu risi dan seorang Keken. Angkat di Keken. Angkat di seorang Keken kali ini. Berhasil memutus mata rantai poin dari anak-anak Rantu Kami. Sehingga angka bertambah kali ini 19-22. Keken. Kuasai penuh berada kali satu seorang Keken. Sampai sekarang setengah belas satu wisi Pak Cipo. Akan dikembali satu klik bola masih tak beri katakan. Satu perempatan sempurna dari seorang Vijay. Mendapatkan angka beri angka untuk bola foul dari Randu Kame. Menjadikan 23-19. Kembali kali ini. Siapa dia di sana kali ini seorang Vijay. Sayang sekali satu servis lagi Vijay ini gagal. Jika anda bertanya kembali di bawah poin dari Muda Hitam Pejagaan 22-23. Kali ini Reno. Konsentrasi di seorang Reno servisnya. Seorang Reno satu disikan secara Ikan Akbar. Angka tinggi berbahaya selamatkan dua seorang itu. Reno ambil alih. Angka tinggi seorang yang kembali di Bidikai. Langkah lukas di seorang Bidikai. Jika anda bertanya kembali untuk di bawah poin dari Pejagaan 21 melawan 23. Baik, kembali kali ini satu servis sebelah di sana kembali Antoro masih mampu dipatahkan angkat satu di berbahaya Bibi. Tapi pasti kalau ada seorang Bibi juga akan berada kembali semakin mengejar ke pertigaan 22-23. Baik, kembali kali ini setelah pengelolaan servis kembali. Satu di sini Ilham Akbar angkat di depan Ilham. Masih mampu dipatahkan angkat depan kali ini keras. Masih play on. Kembali jorok buat di sana ada Antoro. Kembali berbahaya. Masih play on. Angkat di depan Antoro. Akan berbahaya. Kesan di kembali di tim. Antoro lagi di sana Udin.
Kembali apa servis orang hebat lain satu rusuk yang bisa sempurna. Kembali apa? Hasil kali ini mengalah dua-dua kami bangun seorang titik baik dan arsir. Sudah akan diangkat kembali pertama dengan setting kolam 23. Satu angka lagi. Dibutuhkan alamat dari tim bola poli yang juga menunjukkan untuk kemenangan. Apakah mampu untuk kemenangan kita bersama? Anto. Servisnya seorang Anto. Satu rusuk yang punya satu kembali. Bersama kali ini seorang Sati Dustin pemain dari kawasan Jawa Barat punya seorang Sati. Servisnya seorang Sati satu rusuk dari seorang Anto kembali ini. Kode seorang Sati kita lihat bersama. Servisnya seorang Sati satu risik di sana Cipo. Angkat kiri berhasil kali memperlukan tiga blok yang dibangun anak-anak dari tim bola poli Kuda Hitam. Sehingga poin kembali berimbang 25 sama. Baik, kembali untuk Sakra mau serang dunia dari bola poli Rambut Kami Sekutin. Servisnya seorang Kutin di situ kurang angkat kiri kembali. Satu di situ bisa sebelah angka tinggi Ilham. Lewat tangan dirut seorang Ilham Akbar kali ini berhasil menyamakan kembali kedudukan 26 sama. Kembali dari Andrew KB. Kita lihat bersama kali ini siapa dia di sana. Konsentrasi tinggi satu di situ biro sempurna. Kita lihat bersama seorang Arsio. Servisnya seorang Arsio satu disikat di sini Atoro. Akan dikembali kali ini. Masih di sana. Berlaku bola. Ucapkan selamat kepada bola bola itu dari yang pecahkan angka berhak melaju ke babak final. Dan ucapkan terima kasih untuk bola bola dari Rambut Kami atas kondisi Anda dan masih ada asa, ada harapan untuk kembali tanding di perebutan juara 3.